Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat rakyat Malaysia yang menonton video saya kali ini. Okey, saya Amirul daripada MRCTV. So, tolonglah subscribe channel YouTube saya di bawah dan tekan loceng sekali untuk mendapat info-info dan input-input kereta-kereta Recon yang ada dalam market Malaysia. Okey guys, so hari ni kita nak buat satu review, nak tunjuk pada korang dan persembahkan pada korang sebuah unit Mercedes A35 AMG tahun 2019. Yang ni adalah daripada UK spec. Okey. Yang menariknya Amirul nak cerita adalah mungkin daripada segi design kunci. Untuk model baharu, design kunci dia agak lawa dan agak orang kata modern, sangat modern. Okey. So kalau kita tengok kat sini, shape design kuncinya, bayangkan kalau korang letak kunci dekat sini, nampaklah macam orang kaya sikit. Walaupun korang beli A180, sama juga kunci macam ni. Okey. So hari ni kita bawa satu unit adalah Mercedes A35. Okay, so untuk model Mercedes A35 ni sangat banyak dalam market baru. Mercedes baru ada bawakan model ni, tetapi untuk market Recon kita datang dengan pelbagai spek, dan untuk market kita baru dia datang dengan satu spek. So hari ni kita nak rungkaikan. Stay tune, tengok video sampai habis. Amirul akan cerita penjagaan sesebuah unit Mercedes A35 dan kita akan cerita siapakah yang mampu layak pakai kereta ni. Right, stay tune guys. Alright guys, salam dari Binjai. Okay, so gurau je. Okay, so kita nak tengok, ini adalah Mercedes yang orang kata paling lawa hatchback model. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat sini, untuk the new facelift 2019 ni, memang Amirul cukup suka dari segi design hadapan. Sebab of course, almost of people rakyat Malaysia sekarang ni, they want to buy the car, they tak tengok spek sangat, but they tengok dia punya design. Semuanya orang sekarang tengok design. Even though kita beli barang pun sekarang semua kita tengok design dia, baru kita beli barang tu. Alright, kalau kita nak cerita dekat sini, Amirul nak tunjuk adalah mungkin dari segi facelift hadapan. Okay, the shape yang kita nak tunjuk adalah mungkin the shape jerung sikit. Okay, kita tengok yang model baru ni, dia punya lampu LED dia lagi sharp, tajam. And then of course kita tengok dia punya bumper hadapan ni, dia lagi make it dia panjang ke depan lagi. Alright, dia dah buat macam dulu Evo 10 pernah buat macam ni, keluaran macam ni. Okay, yang kedua, untuk model A35 ni, dia datang dengan satu grill ala-ala grill diamond. Okay, dan dia datang dengan dua line untuk AMG punya grill lah. So untuk model ni, ada setengah orang dia pakai grill GT, ada setengah orang dia pakai grill yang satu line pun cukup. Yang ni Amirul memang sajikan semua wrap hitam, baru dia nampak jahat, mafia. Okay,
Of course, kalau korang perasan dekat sini, kalau UK spec, dia memang memanjang cover plate holder dia. Kalau Japan spec, dia petak segi empat tepat. Okay. Yang biru nak tunjuk adalah dari segi design hadapan. Untuk model baru ni, kita tengok dekat sini, dia sama juga dengan A45 yang model lama sebelum ni. Dia ada A package edition 1 punya body kit accessory, iaitu dia ada kanrat dekat bahagian tepi, right, skirting lip dekat bahagian depan, dan korang boleh tambah juga carbon lip extension lagi untuk bahagian depan, bagi dia nampak betul-betul jahat. Tapi kalau kita tengok kat sini, ini pun dah cukup lowered. So pandai-pandai korang lah. Untuk model baru ni, dia datang dengan multi beam LED projector. So dia datang dengan daylight running light yang design yang baru juga, memang sangat lawa. Alright, and then of course this is intelligent lamp. So bermakna intelligent lamp, kita buka sinar kiri, kita buka sinar kanan, lamp akan ikut kita kiri dengan kanan. Alright. So yang seterusnya kita nak tengok adalah mungkin daripada segi shape untuk bahagian hadapan ni, dengan logo yang letak kat atas ni. Alright. Dia ada logo kecil emblem kat sini, dan dia ada logo besar kat ni. Kalau korang perasan kat sini, kalau dia datang dengan kaca untuk bahagian depan grill ni, bermakna dia ada sistem P-Crash system. Kalau dia tak ada kaca untuk bahagian depan ni, dia lag. Tak ada. Okay. So jom kita tengok bahagian belakang. Untuk Amiro cerita di bahagian belakang pula, kalau kita nak tengok, A35 ni adalah platform hatchback yang orang kata sangat-sangat dia buat desainnya betul baru, lain daripada model yang lama. Kalau kita perasan dekat model lama, dia agak tinggi sikit dia punya ketinggian bodi tu. Untuk model baru ni, dia leperkan lagi dan dia make it panjang sikit. Dia jadi macam hatchback. Dulu kita pernah tengok Caldina kan, Toyota Caldina suatu ketika masa dahulu, memang sangat top waktu recon tu. Harga pun tinggi juga, RM150,000 waktu itu kan. So now, dia nak buat design yang baru hatchback, dia nak kembali ke zaman lampau. So design yang baru ni, kalau kita tengok kat sini, dia dah buat satu design lampu yang sangat lawa. Tetapi ramai yang kata design ni dah macam Kia punya lampu, macam BMW punya lampu, macam Protos Satria punya lampu juga, okay. Tetapi Amiro suka, sebab apa? Sebab untuk bahagian ada belakang ni, kita tengok kat sini, dia kalau yang datang dengan Edition 1 package body kit, so dia dah siap dengan spoiler original. Alright. So dalam masa yang sama juga, dia siap datang dengan diffuser untuk bahagian bawah. So korang tengok kan ni, diffuser ni korang boleh wrap carbon, tapi mostly original dia akan datang dengan part warna hitam, dan dia ada kanrat dekat bahagian tepi. Alright. So dual exhaust kiri dan kanan. Okay. Untuk original sound system exhaust memang dia ada valve. Alright. Cuma dia punya sound tak kuat. Kalau korang nak modify dia lagi kuat, korang boleh tukar piping untuk bahagian belakang pula. Alright. So emblem AMG, and then A35 punya emblem. Of course daripada bonnet space, memang sangat luas untuk model ni. Okay, kita nak cerita last kali adalah bahagian rim. Untuk model A35, kebanyakan yang datang dengan Edition 1 package body kit, so dah ada siap datang dengan rim. Okay. Rim dia datang dengan 19 inci, so multi spoke, banyak batang. Alright. Warna black matte. Okay. So dia datang dengan size 19 inci. Kadar setengah model, kebanyakan lah, kebanyakan datang dengan tayar Michelin lah, daripada UK. So tahun memang tahun 2019 lah, made in France punya tayar. Alright. So dia untuk bahagian belakang, kita tengok dia punya disc brake dia, memang AMG performance disc brake. Tak silap Miro, disc dia size 13 inci. Alright. Untuk bahagian depan pula, kalau kita tengok kat sini, so dia memang dah besar dah original. Okay. So untuk bahagian depan dan untuk bahagian belakang, so untuk bahagian depan dia dah pakai 6 piston, untuk bahagian belakang dia pakai 4 piston. Okay. So 6 port dengan 4 port. Alright. So disc brake memang size dia memang dah agak besar dah. Tak silap Amirul, dia punya disc 13.5 inci, belakang 13 inci. So model ini dia datang dengan turbo, dan dia ada emblem turbo 4MATIC. Sebab apa dia 4MATIC? Kita cari tengok kenapa dia 4MATIC. Right. So now Amirul berada dalam sesebuah Mercedes design yang the latest one is 2019 from UK. Kalau Malaysia, dia launching pada tahun 2020. Okay. So ini adalah orang kata dashboard yang paling masyur di abad, orang kata abad inilah. Okay. So ini adalah Mercedes yang design baru, termasuklah model A class, CLA class, C class, CLS, semua design macam ni. Okay. First thing Amirul nak cerita mungkin dari segi design steering. Alright. So untuk model baru, design steering dia agak orang kata very sporty. So pricing dia agak mahal. Kalau model lama nak convert ke steering baru ni, tak silap Amirul, costing lebih kurang RM8,000 lebih. Alright. So untuk model baru, saya suka sangat. Sebabnya kalau model A35, dia akan datang dengan dua controller, sama ada controller untuk volume ataupun audio system untuk left hand drive kita. Okay, left hand, kita punya left hand. Then untuk right hand kita, kita ada controller untuk sistem apa yang ada papa dekat meter hadapan. Okay. Dia datang juga dengan orang kata sensor touchpad. So kita boleh setting kat sini semua, everything. Okay. So dalam masa yang sama juga, dia datang dengan pedal shift. And then shape dia
memang bentuk dia tak round, dia ada shape dekat bahagian bawah. AMG punya style design memang macam ni, kalau low spec dia bulat. Okay, so yang seterusnya dia datang dengan leather. Alright, so leather, full leather seat. Okay, tapi dia ada macam biasa lah, kalau racing punya dia memang akan ada simbol merah punya stitching. Okay, so yang keduanya kena cerita. Okay, untuk model A35 gear dia masih di tangan, nampak? So bila saya masuk gear reverse, semua masih di tangan, PRN semua dekat gear dekat tangan, dan signal untuk adalah gear kiri. Okay, so untuk yang seterusnya kita nak cerita sikit daripada segi yang membuatkan Amiro suka adalah of course dia punya konsol aircon dia. Ventilation aircon dia memang sangat betul-betul masyur, memang nampak lawa, nampak eksklusif. Sebab korang kena tahu 90% rakyat Malaysia yang travel hari-hari memang bawa kereta, semua duduk rumah jauh-jauh, memang dah habis masa dekat kereta. So the view of kereta ni yang kita nak sangat bila kita travel. Kita suka, kita enjoy driving kita untuk view kereta kita ni daripada bahagian dalaman. Alright, so material agak okay, good. Memang sangat orang kata kelas dengan kelas dia memang sangat bagus. Sebabnya dia pakai, dia tak pakai plastik, dia pakai soft plastik, and then dia macam lala leather sikit. Alright, yang kedua kita tengok kat sini, dia punya trim dia, kalau before this, kalau medium spec, dia akan full warna lighting, full warna chrome light ni. Okay, kalau untuk A35 dia datang dengan orang kata stitching macam lala carbon. Kalau model A45S dia memang full carbon lah. Okay, so yang seterusnya Amiro dah cerita adalah, so kita tengok dekat sini untuk paparan dia punya digital icon dia memang sangat eksklusif gila. Sebab apa? Sebab kita tengok dekat sini button dia memang lawa lah. Dia dah cuba nak tiru ala-ala button orang kata Mustang punya style. Alright, tetapi dia buat satu sinonim dengan sebaris semua sound, untuk apa ni, aircon digital punya function dekat sini. Alright, everything korang control dekat sini, dan korang ada satu orang kata compartment dekat bahagian tengah bawah ni. Alright, kalau kita tengok dekat sini, full dia punya orang kata armrest dia, console box dekat tengah ni, kita ada pelbagai compartment. Kita boleh cucuk HDMI cable, dalam masa sama kita ada cup holder dua kat sini, dan kita boleh close kat sini lah. Okay, so yang seterusnya kita Amiro nak review adalah, ada setengah model dia datang dengan panoramik. Okay, bila dia tak datang dengan panoramik, ingat dia memang datang dengan full black punya kain lah. Okay, dan seterusnya kalau kita tengok dekat bahagian sini, kita ada satu tempat pemegang gear kat sini. Alright, yang ini kita panggil gap halal. Gap halal ni maknanya untuk yang orang tak kahwin lah, orang yang kahwin boleh pegang tangan lah. So kita tempat megang kat sini, so bila kita boleh driving, bila ada apa-apa incident berlaku ke, ataupun almost to big accident ke, kita boleh tempat pegang. And then dalam masa sama juga, kita break mengejut ke, kita boleh tempat megang, dan kita buat sebagai tempat kita pegang kat ni, macam gear kat tangan tapi gear dekat ni sini. Okay, so yang seterusnya kalau kita tengok dekat sini, sistem semua dia dah letak kat sini. Sama ada korang nak untuk info entertainment punya sistem dekat sini, radio, media, telefon, kita connected bluetooth, volume semua dekat sini. Dalam masa yang sama juga untuk sistem vehicle kita dekat sini. So dynamic select kita boleh setting dekat sini, sama ada korang nak tukar kepada comfort, sport, ataupun individual, ataupun slippery. Okay, so kita ada satu function juga dekat sini juga. Okay, so this is quick access untuk dia punya function. Kita ada pre-crash, kita ada lane tail assist, kita ada steering assist active. So dia punya orang kata sistem dia memang terlalu banyak. Okay, so dia terlalu banyak sensor dengan motion sensor lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, seterusnya kalau kita nak setting ke dynamic, dekat sini lah kita nak go to comfort ataupun sport, ataupun sport plus lah. Korang boleh tengok kat sini. Okay, dengar tak exhaust dia dah terbuka sikit buff. Okay, so dan seterusnya kalau kita nak cerita kat sini, kalau Amiro nak cerita mungkin daripada segi paparan digital meter dia, yang ni adalah model baru tahun 2019, kalau di Malaysia 2020 lah dia launching untuk model baru. Dia datang dengan digital, orang kata digital meter. Alright, so digital meter yang bersambung dengan info entertainment. So untuk meter, kalau kita tengok dekat sini, everything kita control dekat steering sahaja. Alright, so kita boleh tuning kereta kita. Contoh saya buka dekat performance punya meter. So by performance ni korang boleh setting kat sini. Alright, sama ada korang nak kita punya setting, sama ada kita nak go for, kita nak tengok horsepower kita buka berapa, boost kita, kita tak perlu pasang dah 6 beradik punya defi pun tak payah. Semua everything kita boleh control kat sini. Alright, so kita boleh tengok kita punya run flat tayar, kita punya KPSI kita. And then dalam masa sama kita back to the menu balik lah. Okay, kalau Amiro biar kat sini lah, berapa boost buka semua kita boleh setting kat sini. Alright, so yang seterusnya kalau kita tengok dekat dalaman ni lagi, apa yang Amiro nak ceritakan, mungkin lah, mungkin daripada segi yang nampak modern adalah mungkin dia ada dah datang dengan Twitter. Alright, so yang seterusnya mungkin dia datang dengan back racing warna merah. So back racing warna merah ni memang sangat eksklusif. Okay, so yang seterusnya Amiro duduk orang kata skala untuk orang yang Pan Asia punya ketinggian. So bila kita driving, pemandangan kita di bahagian depan kita nampak clear, and then dia tak ada blind spot kiri dan kanan. Dalam masa yang sama juga, space kita nak bergerak kaki kita pun sangat selesa, dan disupport juga dengan semi bucket seat. So
back kita dia support, and then kiri dengan kanan kita dia pegang perut kita. So kita driving dalam keadaan yang confident while kita terbawa laju. Okay, so yang seterusnya Amirul cerita, mungkin dari segi orang kata features yang dia tambah baik. Okay, so dia ada electronic parking handbrake. Alright, so dalam masa sama juga tingkap semua auto door, auto window. Alright, lepas tu ada setengah model yang dia datang dengan Bermester sound system, ada setengah model dia datang dengan electronic seat, dan ada setengah model dia datang dengan memory seat driver. Okay, semua dia akan letak kat sini. Ini model yang betul-betul standard base. Okay, so yang seterusnya kalau kena cerita, ini adalah design baru yang korang akan spend the whole day korang bawa kereta. Alright, stay tuned guys. Okay, now kita nak review untuk bahagian enjin dengan maintenance untuk jaga A35 ni. Jimat ke tak jimat duit kita nak maintain kereta ni, nak bela kereta ni, macam GTR ke kos kita? Tidak, tuan-tuan dan perempuan semua. Kepada Baba Insurance kat sana, leader-leader apa segala platform MLM yang ada dekat dalam Malaysia ni, ini adalah kereta impian korang. So korang kena dapatkan kereta ni. Sebab apa? Okay, sebab untuk model A35 ni dia datang dengan 2.0. Alright, so 2.0 turbo spec dia, dan dia orang kata dia punya horsepower memang agak tinggi, 306 horsepower. Siapa tak suka 306 horsepower untuk bawa kereta yang kecil ni? Macam lepas kudung. Okey, yang keduanya kalau kita tengok sini, kereta ni dipacukan dengan 4MATIC, mana 4-wheel drive. Alright, cuma 4-wheel drive dia ni memang intelligent sikit. So maknanya tiap kali kita corner, tiap kali kita speeding laju, tiap kali kita tayar terangkat, kita corner habis ke, dia akan support untuk suspension kita kiri dan kanan, depan dengan belakang. Alright, so yang seterusnya kalau kita cerita kat sini, untuk model ni juga transmisi dia datang dengan 7G. Alright, 7G DCT. Okay, di 7G tronic yang model baru sekarang pakai 7G, ada setengah model dia pakai 9G. Alright, so DCT gearbox. Okay, so untuk model ni memang tronic dia pakai dual clutch. Bila pakai dual clutch system ni, memang tarik exhaust letup perbom. Okay, so untuk model Mercedes baru dia nak buat untuk A35 ni. Sebelum ni dia tidak pakai dual clutch. Okay, so yang seterusnya kalau kita nak cerita dekat sini, untuk ruang compartment engine kat sini, dia tidak macam A45S. Alright, untuk A45S, one man, one engine. So untuk model ni, one car, one kilang yang buat. Okay, memang kilang yang sejap sediakan untuk kereta model A35 ni. Kalau kita tengok dekat sini bahagian depan ni, kita tengok ruang compartment engine ni memang agak padat dan cukup, orang kata tiada ruang-ruang yang kita boleh nak masukkan tangan kita. So kalau korang perasan, untuk design baru sekarang semua dia buat engine untuk bahagian ke bawah sikit, supaya bila ada big accident ataupun big impact, dia tidak engine masuk ke dalam. So engine akan terus drop ke bawah. That's why kalau korang perasan model baru, dia ada ruang dekat bahagian bawah ni. Okay, so untuk model ni kalau kita tengok kat sini, so this is dia punya, kita pakai dia punya air filter dia. Kalau korang nak modify kepada stage 2, korang kena tukar downpipe debu, tukar air filter, pakai yang carbon punya. So mostly memang dah cukup power dah, boleh sampai ke 360 horsepower. Kita nak cerita maintenance. Okay, untuk maintenance penjagaan sesebuah model A35, tidaklah terlalu mahal dan tidaklah terlalu murah. Range your budget. Okay, if you go for Mercedes Malaysia, alright, korang kena maintain sebab warranty by Mercedes Malaysia. Korang of course kena maintain dekat service center dia orang. So untuk maintenance Mercedes Malaysia, of course 1000 plus. Untuk penjagaan kereta recall ni simple, kita bagi warranty pada customer juga 3 ke 5 tahun warranty. Dalam masa yang sama juga, customer boleh pergi mana-mana workshop servis atas pilihan customer pun boleh, tak ada masalah. Untuk servis minyak hitam, range dia tak silap Miro, dia pakai 5W30. Minyak hitam range daripada RM700 ke RM900, tengok brand. Yang kedua pula, untuk minyak gearbox dia, costing lebih kurang dalam, kalau original Mercedes lebih kurang dalam RM800 ke RM900, dia pakai 4 botol. Yang mahalnya adalah mungkin dari segi dia punya filter gearbox, auto filter gearbox mungkin dalam RM500 lebih ke RM600 lebih. Tapi model ni setiap RM60,000 baru tukar kot, tak silap Mirul. Okey, dalam masa yang sama juga, mungkinlah kos untuk maintain kereta ni agak mahal sikit dari segi wear and tear. Apa itu wear and tear? Wear and tear mungkin dari segi tayar lah. Tayar 19 inci of course dah ke RM700 ke RM800 lebih lah untuk Michelin. Yang kedua mungkin dari segi brake pad. Untuk brake pad hadapan, tak silap Mirul pernah tukar AMG. Kalau original AMG, of course depan saja dah RM1,500, RM1,600. Kalau kau pakai OEM, mungkin RM800 ke bawah. Okay, so yang seterusnya, kalau korang maintain servis minyak hitam dengan minyak gearbox cukup schedule, on time, tak ada apa rosak, itulah Mercedes. Dia buatkan sistem yang baru ni, di mana kalau korang tengok Mercedes punya range, harga memang takkan jatuh. Korang pakai Mercedes, korang beli Mercedes, korang nak jual balik, you got the price. Yang kedua, maintenance very low. Okay, kalau compare to others brand, BMW or Audi contohnya, agak tinggi juga dia punya maintenance, tapi untuk Mercedes sangat rendah. For those yang nak beli Mercedes, so ini adalah first car korang, jangan takut, contact dengan team MRC. Okay guys, so jika ada apa-apa pertanyaan, klik link WhatsApp Miro kat bawah, kita akan jawab pertanyaan korang. Alright.